Pada zaman dahulu kala, di Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Tapa Agung. Ia mempunyai dua orang putri cantik yaitu Purbararang dan Purbasari. Sang raja menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta," kata Prabu Tapa Agung. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. "Aku putri sulung. Seharusnya ayanda memilih aku sebagai penggantinya," keluh Purbararang. Purbararang marah. Ia ingin mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir. Tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bercak-bercak hitam di seluruh tubuhnya. Lalu Purbararang mengusir adiknya. "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu," kata Purbararang. Kemudian ia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sang patih menasihati Purbasari, "Tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti akan berakhir. Tuhan pasti akan selalu bersama Putri." "Terima kasih Paman," ujar Purbasari. Selama di hutan, Purbasari mempunyai banyak teman, di antaranya seekor kera yang bernama Lutung Kasarung. Kera itu sangat baik kepadanya, selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia memohon sesuatu kepada dewata. Tidak lama kemudian, tanah di dekatnya merekah, dan terciptalah sebuah telaga kecil yang airnya jernih sekali. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. "Apa manfaat bagiku?" pikir Purbasari. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Suatu hari Purbararang pergi untuk melihat adiknya di hutan bersama tunangannya dan para pengawal. Ketika sampai di hutan, ia bertemu dengan adiknya. Purbararang tak percaya melihat adiknya. Adiknya menjadi cantik kembali seperti dulu. Melihat perubahan itu, Purbararang tidak mau kalah. Ia mengajak Purbasari adu panjang rambut. "Siapa yang paling panjang rambutnya, dialah yang menang," kata Purbararang. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. "Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang kita adu ketampanan pasangan kita. Ini tunanganku," kata Purbararang sambil mendekat kepada Indrajaya. Purbasari menarik tangan Lutung Kasarung yang melonjak-lonjak. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Jadi, monyet itu tunanganmu?" Pada saat itu juga, Lutung Kasarung segera bersemedi.
Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah berwajah sangat tampan. Lebih tampan dari Indrajaya. Semua terkejut melihat kejadian itu, seraya bersorak gembira. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya. Ia memohon maaf kepada adiknya dan memohon untuk tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua kembali ke istana.